Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Halo teman, balik lagi di channel Liner Tilly. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara parafrase atau mengurangi plagiat pada kutipan kata-kata kalian. Ini berguna bagi kalian yang sedang menyusun sebuah penelitian, skripsi, atau tesis untuk menghindari atau mengurangi plagiat dalam program Turnitin. Pada kesempatan ini, kami memberikan 3 alamat website untuk mengurangi atau mengganti sinonim setiap kata-kata. Jadi, kutipan kalian itu akan diganti setiap kata penghubungnya atau diganti sesuai dengan sinonimnya. Yuk langsung kita mulai aja. Ya, di sini kami sudah menyediakan sebuah kutipan ya. Ya. Ini sebuah karya ilmiah, sebuah skripsi. Di bab 2-nya ini adalah kutipan dari teori goal setting ya. Sekarang kita coba blok lalu kita copy ya. Selanjutnya kita buka web browser yang biasa kita gunakan. Yang pertama kita menggunakan alamat website smodin.me. Search saja di sini. Smodin yang ini sudah kami buka sebelumnya, klik yang smodin.io. Kita pastekan saja. Jika muncul seperti ini, klik menulis kembali. Tunggu berapa saat. Jadi pada website ini ketika sudah kita pastekan lalu kita klik menulis kembali yang di sini, dia otomatis akan terganti ya. Jadi yang diganti itu hanya kata-kata penghubungnya aja. Tapi makna dalam kutipan ini tetap ada ya, maknanya tetap sama gitu. Oke, setelah seperti ini kita blok, bisa kita blok juga, copy paste ke sini. Ya, ini di website yang smodin.me ya. Kita akan menuju alamat website selanjutnya. Oke, sekarang kita search spinner.id. Search spinner.id. Coba yang ini ya. Spinner.id, kita klik yang ini ya. Ditunggu beberapa saat. Jika muncul tampilan seperti ini, kita klik pakai sekarang. Di sini kita mengharuskan membuat akun ya. Jadi, jika kalian belum mempunyai akun spinner.id ini, kalian bisa membuatnya langsung di sini. Tapi sebelumnya di sini kami sudah mempunyai akun ya. Jadi kami bisa langsung menggunakannya. Kita skip aja ya. Kami sekarang sudah masuk ya ke alamat spinner.id ini. Jadi tampilannya seperti ini ya. Di sini kita bisa langsung saja di dalam kolom ini kita kutip kata-kata yang akan kita parafrase. Sekarang kita pergi ke menu Word-nya dulu. Copy. Sekarang kita kesini ya.
klik kanan, paste. Ya. Oke. Sekarang kita klik spare and rewrite. Ditunggu beberapa saat. Ya. Pada website spanner.id ini kita bisa ganti secara manual. Jadi kata penghubungnya kita bisa ganti seperti goal setting teori ini merupakan. Nah, merupakannya bisa kita ganti sinonimnya ya. Di sini ada sinonim. Bisa ialah, bisa yakni, dan yang lainnya. Yaitu juga bisa. Oke. Ada juga kata yang lain yang biru nih ya, serta dan. Oke. Yang lainnya. Begitu seterusnya ya. Jadi setelah kita ganti ini bisa kita select all. Jadi setelah seperti itu kita bisa klik kanan, copy, kita ke menu work. Bisa kita paste ke sini. Nah, ya. Tinggal kita rapikan aja ya nanti ya. Oke, selanjutnya website yang ketiga. Website ketiga kami mempunyai saran di website SEO Magnifier. SEO Magnifier. Oke. Yang ini ya, kita klik. Ya, ini sudah kita coba sebelumnya. Kita klik yang ini ya. Yang ini juga sebuah website parafrase. Di sini tersedia kolom ya. Kolom ini adalah kolom yang dimana kita akan pastekan kata-kata yang ingin kita ubah. Coba langsung saja ya. Klik kanan, klik paste. Ya, jika sudah kita pilih bahasanya. Karena ini skripsi atau kata-kata ini bahasa Indonesia, kita klik bahasa Indonesia. Setelah itu kita klik paraphrase it yang ini ya. Ditunggu beberapa saat. Nah, di sini juga sama seperti website yang sebelumnya. Sama seperti website spinner.id. Pada SEO Magnifier ini kata-kata yang penghubungnya juga bisa kita ganti juga. Namun letaknya ini berbeda dengan yang di spinner.id ya. Spinner ID tadi yang diganti tuh kata yakni ya, tapi di sini yang diganti tuh yang mengungkapkan. Yang ini bisa kita klik. Nah, ini bisa kita ganti dengan mengungkapkan, menyampaikan, membicarakan. Kita klik membicarakan. Di sini ada satu fitur yang berbeda dari website sebelumnya. Di sini kita bisa menggantinya secara manual. Ini bisa ganti ya. Kita ketik. Ini bisa kita klik ya. Bebas juga ya. Kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita. Jika memang kata-kata yang disediakan oleh website ini tidak sesuai dengan keinginan kita, kita bisa gantinya di sini. Oke. Begitu seterusnya. Sampai setelah itu, setelah sudah semua, kita bisa blok. Klik kanan, bisa kita copy. Bisa kita paste ke sini. Ya. Seperti itu. Jadi kita mempunyai 3 website untuk mengurangi plagiat atau memparafrasekan kata-kata atau kutipan untuk membuat karya ilmiah. Yang pertama tadi ada smodin.me, spinner.id, dan SEO Magnifier. Alamat websitenya sudah kami sediakan ya di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Oke, cukup mudah ya. Semoga kalian terbantu dengan adanya video ini. See you in the next video.